60 warga Majalaya Kabupaten Bandung secara paksa mapak salah sahiji layon kanukat terag COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya poe Minggu Peting Nu Anyar Kaliwat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung nembrakeun eta pasien nu tilar dunya teh secara paksa dibapakeun ku 60 kadang wargana, satutas pasien dicindekeun tilar dunya. Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung didareg degumang puluh-puluh warga anurek mapak gendulurna secara paksa satu tas dicindeken tilar dunya. Kadang warga pasien maksa mawa eta layon nalika pihak rumah sakit germedar bag-bagan pamulasaraan jeng pamakaman layon anu kudu luyu kana protep COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dr. Grace Mediana, nembrakeun kadang warga pasien maksa mapageun pasien anu dirong positif COVID-19 teh karandapan sameme hasil swab tes tacan medal. Pamustunganana eta pasien teh dicindekeun positif COVID-19 poe Senin isuk-isuk atawa sapoe satu tas dipapageun secara paksa. Grace manghanjakakeun eta tarekah turta sikep kadang warga pasien anu maksa mapageun pasien sameme nganyahwankeun hasil tes swab pasien. Padahal dina emprona eta pasien teh positif COVID-19. Pihakna oge bakal sagancangna ngalakonan kontak erat jeung tes swab ka sakumna kadang warga pasien anu aub mapageun layon poe Minggu nu anyar kaliwat. Jenazah yang ada di Rumah Sakit Majalaya, saya mendapat laporan dari Direktur Rumah Sakit bahwasanya tadi malam telah terjadi pengambilan paksa pasien yang diduga COVID. Karena kita masih, pasien tersebut sudah dimasukkan kepada kategori suspek ya, karena sedang menunggu hasil swabnya. Nah, kebetulan dari diagnosa pendukung, pasien tersebut sudah mengarah ke arah COVID. Nah, kemudian pasien tersebut meninggal, hasil swabnya belum ada. Nah, walaupun pihak keluarga menurut laporan direktur sampaikan kepada saya, bahwasannya SOP atau tata laksana yang diduga pasien dengan COVID tersebut harus dilakukan pemulasaran sesuai dengan tata laksana pasien dengan COVID. Sakumaha nu kabejakeun samemehna pasien anu tilar dunya balukar katerap COVID-19 teh dirawat intensif saprak tanggal 28 September 2020 nu anyar kaliwat turta ngalakonan tes swab sapoe samemehna. Sajeroning kitu tepi ka kiwari pihak kepolisian tacan bisa mere katerangan ngeunaan tarekah hukum pikeun para kadang warga anu mapageun layon pasien COVID-19 secara paksa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.